Iya. Ini bendungan Sigurabuha panjangnya sekitar 120 meter dengan tinggi 40-an meter, kedalaman juga hampir sama. Ini bendungan kedua, sumber air berasal dari Danau Toba. Dari Danau Toba kita atur di bendungan yang pertama, bendungan Siruar. Nah, saat ini bendungan Siruar digunakan untuk suplai air ke PLTA Asahan 1. Itu dia, Pak, PLTA-nya. Itu miliknya BDSN. Gitu. Itu powerhouse-nya. Di situ ada 2 unit turbin generator kali 90 masing-masing. Iya, 180 mega. Gitu. Jadi air yang sudah selesai memutar turbin di PLTA Asahan 1 itu kita tampung di sini. Gitu. Nah, itu untuk memutar turbin kita lewat dari di sebelah kiri sana, Pak, itu ada kisi-kisi itu saluran air. Ini saluran air atasnya panjangnya sekitar 900 meter dengan terowongannya 3 meter diameternya. Ya, baru jatuh ke bawah, ketinggian jatuh air sekitar 230 meter. Nah, itu yang memutar turbin. Jadi ada listriknya gitu. Ya. Ya, ya. Penstock kita di ini headrestnya, penstocknya ada di bawah. Powerhouse-nya di bawah. Iya, powerhouse-nya di bawah kita. Ya, sekitar 200 secara kotornya ya 200 sampai ke bawah kira-kira 200 250 meter lah gitu. Iya. Berapa unit turbin? Turbin kita di PLTA Tangga, PLTA Sigurabuha ini ada 4 unit. Kapasitasnya masing-masing 71,5 megawatt. Nah, saat ini kita sedang baru mulai melakukan overhaul satu unit PLTA Sigurabuha. Sehingga untuk 3 bulan ke depan kita hanya bisa beroperasi 3 unit di sini. PLTA Sigurabuha ini Toshiba semuanya. Baik turbinnya, baik generatornya itu semuanya Toshiba. Tapi kalau PLTA Tangga itu mixing. Generatornya Mitsubishi, turbinnya itu Hitachi. Iya. Tapi Hitachi dan Mitsubishi sudah jadi satu sekarang. Hydro. Iya, PLTA Asam 1 ada hulu ketika belum ada. Kita airnya langsung dari Danau Toba melalui bendungan pengatur kita yang nanti akan kita lihat. Itu langsung masuk kemari. Tapi dengan adanya PLTA Asam 1 menggunakan bendungannya Inalum, nah airnya memutar turbin untuk Asam 1. Airnya ditampung di sini secara cascade memutar PLTA Sigurabuha. Dari PLTA Sigurabuha keluar lagi ditampung di bendungan Tangga, memutar turbin di PLTA Tangga. Ada 4 unit lagi di situ, Bapak. Ya, dari PLTA Tangga keluar ke Sungai Asahan itu ditampung di PLTA Asahan 3. Cuma PLTA Asahan 3 dia modelnya bendungan, dia apa namanya? Melimpas terus airnya seperti begitu. Total dari atas sampai bawah berapa mega? Kapasitas tersedia itu sekitar 1030 megawatt, Pak. 1030 megawatt menurut desainnya tang dulu. Yang ya. Sekarang terpakai? Sekarang baru 603 tambah 180, 783 tambah 170, sekitar itu, Pak. Ya. Ya. PLTA Asahan 4, Asahan 5 itu masih belum dieksplor, masih belum. Ya. Mari kita agak ke sedikit, Pak, sehingga kita bisa melihat seperti apa konturnya Asahan. Masalah kebendungan itu adalah stasi, Pak. Iya, jadi kerjaan. Soalnya itu petruk, ada kapal petruk. Satu, satu kapal. Nah, kita memanfaatkan air secara maksimal, Pak. Hujan lokal itu kita tampung semua di dalam bendungan ini. Nah, kita juga koordinasi dengan teman-teman BDSM, mana kalau hujan besar, mereka akan turun dayanya sehingga kita bisa mengurangi air dari Danau Toba. Kita maksimalkan yang di sini. Jangan sampai ada air terbuang. Ya, tapi tetes pun airnya nggak ada yang hilang. Semua dimanfaatkan. Wow, gila. Ya,
kontur sungai Asahan itu seperti gini Pak, V ya, model V seperti begitu menyempit ke bawah sehingga dia sangat tajam, keras airnya ya, seperti begitu. Nah ini bendungan dirancang untuk sampai 100 tahun Pak. Kita melengkapi bendungan ini dengan peralatan-peralatan ukur, ada seismograf, ada flexion meter, sehingga kita bisa monitor semua kondisi bendungan kita. Karena bendungan sangat vital Pak, keselamatannya, keamanannya betul-betul menjadi perhatian kita. Iya. Jadi praktis atau ini di samping sana ada gorong-gorong begitu Pak? Iya Pak, di bukit ini, di bawah bukit ini ada headrest namanya, saluran atas. Ya seperti yang tadi teman-teman Asahan 3 perlihatkan, lagi digali tuh, sekitar 1,5 km lagi tadi ya. Nah itu headrestnya di bawah bukit ini. Gitu, iya. Jadi modelnya Pak, ini batuannya seperti begini. Ya, batuannya seperti begini. Iya, batuan keras Pak, iya. Jadi, kita menghindari pembuangan air karena bagi kita air adalah kehidupan. Jadi sangat koordinasi dengan teman-teman BDSM itu kita lakukan yang tepat sekali. Ada prosedur yang kita jalankan. Hektarnya berapa? Hutannya berapa hektar kira-kira? Catchment area untuk bendungan ini sekitar 3.000 hektar Pak. Iya, 3.000 hektar. Ya, mudah-mudahan masih sedikit terpelihara. Tetapi di lebih ke hilir, masalah yang kami hadapi adalah sedimentasi di bendungan tangga Pak. Karena di catchment areanya ini sudah banyak yang rusak Pak. Iya. Jadi erosi banyak, membuat sedimen, pertumbuhan sedimen jauh lebih cepat daripada desain. Ini waterway nggak pernah ada yang turun? Sejauh ini belum pernah Pak. Sejauh ini belum pernah ya. Mudah-mudahan bendungan kita juga tetap termonitor, detection meter kita, kita lakukan pengukuran secara berkala, apakah ada pergeseran, apa segala macam. Air penggerak turbin ke bawah sana, kok nggak suara? Ya, di sini tidak terdengar Pak, tapi nanti kalau kita masuk ke PLTA, di sini akan kedengaran suara kerasnya Pak. Iya, iya Pak, benar. Di sini nggak kedengaran. Jembatan kemana Pak? Ini jembatan ke pintu Pohon Doro Pak, ke masyarakat di sana, tetapi itu sudah tidak difungsikan lagi. Dulu itu kita yang bangun, kita yang rawat juga. Tapi karena sudah dibangun jalan di samping pos kita, jalan sudah bisa mobil sampai titik tertentu, tapi sepeda motor sudah bisa sampai ke atas. Jadi sudah diperkeras sehingga masyarakat sudah bisa menggunakan jalur itu. Jadi ini sudah tidak kita rawat lagi dan sudah tidak direkomendasikan lagi untuk dipergunakan. Iya. Ini air yang datang dari sekitar Pak. Iya, jadi sumber air ini masuk jatuhnya ke bendungan tangga kita. Jadi biasanya pada saat musim hujan ini akan besar sekali volume air yang masuk ke PLTA tangga. Jadi kalau sudah seperti begitu hujan besar, kita mencegah pembuangan air, kita koordinasi dengan PLN, teman-teman PLN tolong naikin daya dong. Ya, kita kirim ke PLN, nanti dikembalikan ke kita lagi. Dengan BDSM turunin daya kalian, ya kan? Karena dengan menurunkan daya kita mengurangi air dari Danau Toba, kita manfaatin air yang masuk sini. Jadi Toba itu ketinggian berapa dari sini ke dalam? Danau Toba sekarang ketinggian 903 meter di atas permukaan laut. Di sini kurang lebih 250. Iya, iya. Ini 730 meter kira-kira. Iya. Iya. Sunset keren yang tuanya Pak. Iya Pak, betul. PLTA tangga itu di ketinggian 400 sekian, jadi masih ada kita tidak tinggi lagi. Gitu. Bagusnya sekelilingnya masih hijau ya, Pak Beto ya? Iya. Iya Pak, sangat bermasalah bagi kita kalau ini sampai diganggu. Nggak boleh diganggu. Maka harus ada namanya patroli hutan secara reguler seminggu sekali pakai helikopter atau pakai drone. Ini patroli monitoring pakai drone? Kita sudah menggunakan fasilitas drone Pak untuk patroli jaringan transmisi. Waterway juga. Ya,
secara berkala kita juga melakukan pemeriksaan air sungai seperti itu. Iya. Dan terima kasih Pak buat masukannya, nanti kami akan kembangkan juga untuk patroli catchment area dengan drone seperti itu kami lakukan. Sebenarnya kami sudah melakukan pemetaan Pak tahun 2018, pemetaan lahan kritis namanya di kawasan tangkapan air Danau Toba termasuk juga di wilayah ini gitu. Jadi di sini masih lebih relatif terpelihara dibandingkan dengan Danau Toba. Gitu. Ya. Kalau sudah jadi sistem, ya. Itu 3-4 pohon rubuh saja, itu akan mempengaruhi banyak sekali. Benar Pak, benar. Artinya bukan lantas penggundulan orang beberapa pohon, tidak. 1-2 pohon itu rusak, itu akan mempengaruhi terus efeknya kan. Itu perlunya dipantau terus. Memang benar Pak. Padahal memang tahu. Ini enggak ada budidaya apa ini ikan atau karamba begitu. Ini ikannya ikan alami saja Pak, karena ini restricted area, jadi kita juga enggak izinkan orang melakukan pemancing. Kegiatan pemancingan di sini. Iya. Iya. Kita tidak kerakyatan Pak. Iya. Itu jadi problem di sini. Iya benar Pak, tapi kita tidak bisa melarang masyarakat seperti di sana. Kalau kita lihat itu di sebelah kiri sana itu Pak, itu masyarakat menggunakan perahu-perahu mereka, masang jaring-jaring, ya sudahlah. Benar jaring mancing. Iya. Iya. Dari Toba ya Pak. Iya. Perambah. Kalau Toba itu perambah. Perambah. Jadi dari bau airnya. Ya bau kan jadi perambah yang kental. Iya. Virus. Ada ya. Bau ini kenapa bau? Aku kaget kedua. Aku pikir ini kandang apa gitu tenda biru ini. Perambah. Ya aku pemainnya. Sebenarnya Inalum dan ASAAN 2 ini bisa interkoneksi nih. Sedikit saja nih karena mereka sudah 275 KP itu. Kedepan, iya, ke depan ASAAN 2 di mana? Iya. ASAAN 2 kita ini Pak di bawah ini. Oh, di bawah. Iya, inilah kita di ASAAN 2. Ini bendungan kita ini untuk ASAAN 2. Jaringan berapa? Iya, 275 kita, 275 juga itu teman-teman PLN. Iya. Iya. Nusantara Grid tadi Pak Ketua. Iya. Kita tinggal nambah 3 tower aja sudah bisa connect ke situ. Mari Pak, mari. Sekarang udah surplus, ada 700 MW. Menjaga geothermal yang di Kahaya Sarula. Sarula. Madra. Kita bisa mengembangkan kapasitas produksinya. Yang pertama, ini terlambat Pak. Kalau dari tahun lalu Komisi 7 berkunjung sini sudah selesai persoalan. Kalau melihat pertemuan hari ini, jadi rupanya beruntung Komisi 7 langsung mengagendakan hari ini sehingga persoalan yang ada bisa tertangani ke depan. Kalau seandainya 5 tahun yang lalu pertemuan ini sudah selesai barang itu. Nah, cuman kan begini, satu hal, tadi Pak Ketua sudah menyinggung soal hilirisasi. Kita ini, cadangan bauksit itu kita nomor 6 terbesar di dunia. Tapi nggak linier. Seharusnya kan idealnya kita adalah juga nomor 6 terbesar untuk produksi aluminium. Harusnya kan begitu. Apple to apple-nya kira-kira begitu. Tapi faktanya hari ini kita adalah importer aluminium. 748 ribu ton. Cadangan bauksit kita 2 miliar ton. Ya, jadi nggak linier gitu. Nah, berarti ada problem. Problemnya apa? Ya, kapasitas produksi Inalum nggak berkembang semenjak tahun 76 sampai hari ini. Nah, saya udah mendengar dari direksi sebelumnya juga, rencana pengembangan kapasitas produksi itu udah lama sebenarnya Pak Ridan. Tapi nggak jalan. Nah, saya melihat dari direksi yang lama pun saya kebetulan dulu di Komisi 6, sama Pak Iqbal juga udah sering membicarakan ini, ya. Pertanyaannya adalah, ini tidak gampang menyelesaikan. Kalau tadi Pak Iqbal mengatakan hanya kebutuhan 600 MW, saya kira, ya, kalau memang bisa dibicarakan kebutuhan itu dengan harga keekonomian yang masuk, ya, kalau Inalum kan harus bisa beli di bawah 5 sen misalnya begitu. Tapi kan apakah itu masuk? Nah ini nanti mungkin kan yang agak sedikit alot perbincangannya.
Nah ini harus perlu dipikirkan. Tadi Pak Rida juga, Pak Dirja sudah menyampaikan bahwa pentingnya asahan 3 itu terhadap bauran capaian 23% di tahun 2024 dan akan mengurangi subsidi APBN terhadap listrik. Tapi persoalannya juga Pak, sama hal yang sama juga. Kalau indalum ini kita biarkan, kita impor 748.000, maka tergerus juga devisa kita. Ya. Kalau misalnya indalum berhasil mengembangkan sampai 450.000 ton, berarti kan kita yang diuntungkan juga APBN kita. Ini sama, tujuannya baik. Apa yang disampaikan Pak Rida tadi itu sama dengan tujuan apa yang dilakukan oleh PLN. Oleh karena ini kita harus cari titik temunya. Di mana gitu. Bagaimana yang 600 MW itu kaitannya juga nanti terhadap misalnya yang IPT. Dalam hal ini BDSM. Bagaimana gitu ininya. Supaya inalum ini harus kita terus tumbuhkan. Paling tidak bisa mencapai 450.000 ton kapasitas produksinya. Sehingga kalau ini bisa naik, maka yang import 748 itu tinggal sisa 300.000 ton lagi. Nah dengan sisa 300.000 ton, paling tidak devisa kita juga sudah terselamatkan. Ya, devisa kita terselamatkan. Nah ini pentingnya. Nah oleh karena itu, saya selalu lapor sama Pak Ketua, Pak Sugeng. Awal-awal ini saya waktu masih Pak Orias, saya sudah lapor Pak Sugeng. Pak Ketua ini penting, saya bilang. Masa ada asahan 1, asahan 2, asahan 3. Tapi di sisi lain, inalumnya defisit listrik untuk pengembangan smelternya. Ini kan anomali ini sebenarnya. Nah, pertanyaannya, ini udah dari beberapa tahun yang lalu, tapi faktanya nggak terselesaikan. Nah, mudah-mudahan pasca hari ini, kita udah duduk bersama, akan ada harapan terhadap inalum untuk mengerjakan. Dan yang penting Pak Dhani, bahwa ada komitmen dari, saya tahu betul Pak Ketua, Pak Sugeng, punya komitmen yang kuat teman-teman di Komisi 7 untuk memfasilitasi dalam rangka bagaimana 600 MW ini bisa dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koras. Kami merasa penting, saya dibisikin Pak Ketua, ini penting Mas. Kenapa? Karena ini menyangkut soal hilirisasi lokal. Menjadi penting karena itu menjadi concernnya Pak Ketua dan kami di Komisi 7 untuk lebih menspesifikkan logam-logam yang ada di Republik ini. Karena logam di Republik ini yang paling mengerikan itu adalah kita punya logam tanah jarang yang sampai hari ini tidak diatasi, belum diolah. Padahal jumlahnya sangat di Indonesia cukup besar dan ini paling mahal. Oleh karena itu kemarin kita sudah masuk ke nikel, hari ini kita masuk aluminium. Aluminium kita pahami, ini penting. Oleh karena itu, tadi masalah pokoknya sudah clear rupanya. Di dalam meningkatkan kapasitas aluminium, dari alumina, boksit, alumina, aluminium ini, sudah clear, urusannya adalah urusan listrik. Kurangnya tenaga listrik untuk melakukan reduksi. Sehingga logamnya bisa kapasitas lebih naik. Kan baru 250.000. Mau dua kali lipat butuh listrik, tenaga listrik untuk reduksi belum ada. Menyitir Pak Iqbal yang ahli listrik, urusi bisnismu, saya urus listriknya. Tadi ya. Jadi oleh karena itu ya, kalau sepemahaman saya memang listrik selama ini PLN yang urus, pemerintah yang urus, tapi diizinkan oleh sebuah industri, oleh industri untuk melakukan captive power, bikin sendiri juga boleh. Tetapi hari ini peraturan sudah berubah lagi ya Pak ya. Semua karena kita kelebihan listrik. Republik kita ini kelebihan listrik. Jadi clear. Itu nanti disuplai dari PLN. Betul ya Pak ya? Ini sekarang PLN juga pusing Pak. Wakil Direktur itu kawan saya Pak. Namanya Darmo itu. Ini sahabat saya ini Pak. Sahabat saya ini juga mengatakan pusing karena kelebihan listrik. Jadi tinggal gimana ngaturnya nanti aja. Nah, itu kira-kira jadi masalah pokok hari ini peningkatan selesai. Tetapi kalau ini antar BUMN bukannya lebih enak. Di antara BUMN ada menteri. Di antara menteri ada, di sana ada presiden. Yang kalau mau dipercepat juga boleh. Karena Pak Sugeng dan saya berkawan dengan presiden. Bukan mau nyombong nih Pak. Bukan mau nyombong, kita berkawan.
Jadi bisa kita bicarakan langsung. Pak Presiden sangat concern banyak terhadap industri lokal. Mineral itu oke. Kenapa dibeli punyanya kemarin diambil, kita ambil, inal diambil semua. 2013 ya Pak? Ambil semua. Freeport ambil semua. Begitu aja Pak. Maka mudah nggak usah diserahkan pada orang lain, ambil aja sendiri. Walaupun nanti kalau di mahkam itu turun Pak produksinya. Ya kita nggak punya duit untuk melakukan ngebor-ngebor lagi. Nah itu kira-kira tapi semangat untuk menjadi milik sendiri, Presiden kita ini kuat sekali Pak. Saya kira itu. Nah Bapak-Ibu sekalian, kenapa menjadi penting pembangkit listrik tenaga air yang itu bagian dari renewable energy? Kita sebagai bangsa tidak berdiri sendiri. Kita sudah berkomitmen juga menandatangani Paris Agreement beberapa waktu lalu di Glasgow, lebih khusus memang lebih kepada hutan. Tetapi terlebih dari itu kita semuanya bersepakat mau meninggalkan legacy kepada anak cucu kita, bagaimana bangsa yang handal energinya berkelanjutan tetapi bersih. Maka PLTA semacam ini, asahan ini, si gura-gura ini juga menjadi sangat-sangat strategis artinya. Bahkan Pak Iqbal dan Pak Dirjen, ayo kita duduk bahwa Sumatera potensi PLTA-nya besar sekali. Sekaligus untuk mengganti energi-energi fosil. Tadi kita ngomong-ngomong betapa mahalnya misalnya itu. Ini kita tunjuk saja. Itu misalnya kapal itu, kapal Turki. Meskipun sekarang gas. Kan begitu. Nah, kita ingin energi yang affordable, mudah didapat dan murah, tetapi bersih dan sustainable.